Yo, kembali lagi bersama saya di Rudy Ongko Gaming. Dan kali ini saya main game Kamen Rider City Wars. Kamen Rider City Wars lagi ada event. Event mantap nih, entah event apa, gua nggak tahu ya soalnya bahasa Jepang nggak pandai ya. Nggak pandai juga ya bahasa Jepang. Tapi ini eventnya luar biasa sih. Ini aku buat ID baru atau buat karakter baru mungkin ya. Untuk ngegacha sekalian kasih kalian lihat kayak mana gamenya dan eventnya itu. Aku udah main cukup lama dan sekarang baru buat soalnya sekarang eventnya baru yang paling mantap sih. Ini agak lama dia. Kalau di Nox agak lama dia. Kalau di HP cepat dia. Oke, udah masuk. Dan sayangnya di sini gamenya bahasa Jepang ya. Kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris mah mantap. Kok gak ada suara ya? Bentar. Naikin dulu suaranya bentar. Oke. Sampai full lah. Ini kalau mau download nggak ada di Play Store ya, tapi ada di aplikasi lain QOOAP namanya. Ntar bakalan aku kasih di link deskripsi. Kalau mau main sih aku saranin cepat main ya, soalnya eventnya lagi wow ini. Kalau gacha kalian nggak dapat yang kalian inginkan, kalian ulang lagi aja mainnya. Gacha sampai dapat baru kalian main. Aku juga udah sering kayak gitu ya. Nah, udah main. Ini agak nge-lag ya. Monogatari no kesumasu wa ore ga kimeru. Kita skip aja lah ya, soalnya kita kan nggak ngerti juga bahasanya. Kalau mau ngehit, klik aja di semua layarnya. Terserah mau layar yang mana, penting klik aja. Ntar udah kayak biasa ya. Ini skillnya. Monogatari no kesumasu wa ore ga kimeru. Aku pake ya. Kalau di Nox ini aku agak malek ya, aku gak tau kayak mana. Agak susah ya kalau pakai Nox. Oke, kita main dulu tutorialnya sampai kita bisa gacha nanti ya. Masuk, masuk, masuk. Ini gamenya size-nya nggak terlalu gede lah ya. Dan ini ada event XP nih, 3 kali XP. Lagi ada event XP sama event duit kalau nggak salah. Good ya. Ini agak berisik ya. Aku lebih suka main kalau lagunya ditutup aja. Ini kalau bisa ntar lagunya aku tutup aja biar aku jelasinnya bisa kedengaran. Kalau nggak nanti nggak kedengaran pula karena lagunya. Ini belum bisa ya, harus tutorial dulu. Untuk pecinta game Kamen Rider atau film Kamen Rider ini pasti mantap gitu. Cocok buat kalian main. Cuma bahasa Jepangnya aja yang jadi kendalanya. Jadi ini udah masuk. Kita sugoi yo. Soalnya nggak tahu juga bahasanya mana lagi. Ini skip aja lah ya. Ini namanya kalau nggak salah. Nama ya ini. Ini nama. Kita okekan aja. Biar itu namanya. Dan satu lagi nama kotanya kita ya, ini city name ya. Aku skipkan aja lah. Soalnya ini kan bisa diubah nantinya, ini bisa diubah, jadi nggak apa-apa kalian skip aja dulu. Bisa diubah tuh nanti. Oke, kita buat dulu tutorial dulu bentar.
masing-masing gedungnya ada keunggulan, ada keunggulan-unggulannya. Kayak buat ini yang warna biru nih, bola biru ini. Ada yang buat gold, ada yang buat warna birunya. Ada yang buat Kamen Rider-nya gitu, biar jadi lebih OP gitu. Mungkin nggak terlalu tahu ya kalau yang buat OP itu apa-apa aja Kamen Rider itu atau gedung-gedung ini. Soalnya aku nggak terlalu ngikutin film Kamen Rider, aku cuma suka tampilan Kamen Rider-nya aja lah. Kalau ngikutin story-nya gua rasa sih agak lah ya. Tau lah Kamen Rider banyak serinya. Awal mula kita dikasih satu Kamen Rider dulu ya. Sekarang itu menjadi download terus. Ini Gen O kan ini. Ini pasti tahu lah kalau yang nonton Kamen Rider. Shori no hosoku wa kimatta. Kimatta, kimatta. Oke. Skip lagi. Kadang gak ada sekali kalau beruntung bisa dapat langsung bintang 5 loh. Kalau beruntung ya, kalau beruntung. Aku cuma sekali aja dari sekian banyak aku gacha ulang terus. Cuma sekali aja dapat bintang 5. Kamen Rider Ichigo atau Nigo aku dapat. Oke, gacha sekali. Kamen Rider Yuki. Nah, enggak bakalan bintang 5 lagi kalau cahayanya kayak gitu. Kalau cahayanya pelangi-pelangi, warna-warni gitu, baru bintang 5 itu pasti. Cuma enggak tahu itu bintang 5 apaan. Skill biasa atau skill pasif ataupun skill perubahannya, atau bisa dibilang kalau di sini PC. Boost change ya kalau misalnya. Tutorialnya sih lumayan lama ya, agak penting juga. Pengennya sih langsung main gitu, langsung gacha gitu. Cuma ya harus tutorialnya dulu. Seperti ini nanti, ini BC-nya nih, perubahannya lah BC-nya. Tapi kan, nah, udah masuk ya. Kalau udah masuk, ini tinggal masukkan di slot skillnya aja nih. Dan slot skill ada 3 ya. Nah, bisa kita pakai. Nah, sekarang BC-nya udah masuk. Nah, kita skip. Skipkan lagi. Tahan, close lagi, dan tekan home. Ayo. Dan kali ini kita langsung quest nih, tutorial quest nih. Kasih lihat kayak mana cara main, karena akan kutunjukkan nanti BC-nya ya, kayak mana cara makinnya. Dan nah, ini BP sama XP lagi ada peningkatan. Ini BP gua nggak tahu ini apa maksudnya. BP battle point mungkin yang duit ini mungkin. Kalau XP ya pasti XP lah ya, tapi kalau BP gua nggak terlalu tahu. Kita lanjutkan aja terus.
mengunjungi ini kota utama ya, atau gedung utama kita ya, dan sampai dihancurin gitu. Ini kita pilih menu item kita, bisa pilih 3 ya, karena di kalau di sini kan pilih 2, soalnya kan masih misi awal lah ya, masih dikasih gampang gitu, mungkin dikasih agak cepat lah ya. Kita lindungi gedung utama kita. Sate, doko kara mio tsukeru kana? Kita jalan. Nah di sini aku harus lihat bijinya gimana nanti maksimal. Kita tekan aja lah ya. Ya, bisinya ada 3 skill ya. Oke, harus mati satu lagi. Sasuga tensai butirigakusha. Kamen Rider Saiba. Ini Kamen Rider yang baru ya, Kamen Rider Saiba ini yang baru keluar. Ini apa lagi? Oke. Motornya yang nggak oke main game ini, mungkin saya pun nggak tahu ya. Game lain nggak lancar, tapi nggak semua lancar. Gimana? Game-nya keren. Yang main Bima X mungkin boleh lah main ini. Cuma ya kendala bahasa aja. Oke, ini udah selesai. Abis ini mungkin udah selesai nih tutorialnya. Nah, naik level ya nih ya. Oh, BP. Oh, ini BP-nya. Oh ini BBBB. Bisa dibilang stamina nya gitu lah ya. Aku baru ingat kalau stamina nya lagi dikurangi pemakaiannya. Nah itu BB nya tadi kalian lihat itu 7 di sana itu. Harusnya 10 tapi ini 7. Dikurangi 3 jadi 7 dia. Lumayan lah ya. Nah BB ini BBBB. Sugoi yo. Skip. Ntar aku matiin dulu musimnya ya. Hari itu juga pernah aku record, cuma kena hak cipta. Udah lama itu. Ini harian online-nya, on-nya ini 250 untuk ID baru ya. Ini untuk ID baru 250. Ini untuk event-nya. Dan ini event yang paling mantap juga 600 ya. Lumayan 600. Ini udah selesai ya. Nah, aku
ini event-eventnya. Kalian close aja. Kalian bisa ngeliat eventnya nanti di news ini. Jadi kalian close aja semuanya. Kalau kalian penasaran, kalian bisa lihat di news nanti. Oke, buang dulu musiknya dulu. Ini nggak tahu ya di mana musiknya. Ini kan, mana ini? Lagunya kita buang dulu bentar. Soalnya agak berisik ya lagunya ya. Nah, kita ambil dulu presentnya. Ini mail ya, present mailnya. Ini 250, ini bintang 5. Ini lumayan ya, ini buat naikin skill beijing ya kalau nggak salah. Aku nggak terlalu make yang itu. Soalnya agak jarang dapatnya. Susah dapatnya soalnya. Ini kita dapat 928 Hero Stone ya kalau nggak salah dibilang. Hero Stone atau nggak? Nggak tahu aku. Diamond aja lah bilangnya. Kita tes gacha. Nah, ini gachanya. Karena masih ID awal, kita dikasih gacha yang ini. Ini kita bisa dapat ini. Kartu warna kuning. Ini kartu atau apa? Nggak tahu ya. Cuma kalau kita gacha yang ini, kan 250 nanti. Ha, 250. Kita gacha 10. Entah dikasih yang kayak kuning tadi yang aku bilang tadi dikasih lihat itu. Kita bakalan bisa milih skill BC-nya nanti itu. Itu nggak bakalan aku kasih lihat, itu kalian coba aja sendiri nanti ya. Aku bakalan kasih lihat event-nya aja nih. Nah, tapi nggak semua BC bisa dipilih. Pilih beberapa BC aja, tapi satu BC aja. Dari sekian banyak BC yang dikasih pilihan, kalian bisa pilih satu BC aja. Dan harganya pun cuma 250. Biasanya pada awal mulanya 500 ya. Gacha normalnya biasanya 500. Kalau 250 paling ada event gitu. Ini kalian cek-cek sendiri. Ini ada beberapa yang make duit asli yang top up-nya. Ini 150. Kan ada dua pilihan ini kan. Nah, ini ada yang kosong sama 928 ini. Kalau yang bagian kiri ini harus make duit asli top up-nya. Aku belum pernah top up sih. Gak tahu caranya. Dan gak tertarik juga. Nah, dan di sini ada free gacha sekali. Harus dicek tiap hari juga nih. Soalnya kadang ada event free sekali. Siapa kira nanti beruntung ya kan? Mana tahu beruntung gitu. Kamen Rider Ghost. 1, 2, 3, 4. Nah, gak dapat. Kalau kayak gini paling bintang 4 ya. Kalau warna-warnanya kayak gitu bintang 4 ya. Ntar kita lihat yang bintang 5. Bintang 5. Nah, ini ada beberapa part ya, part 1, 2, 3. Yang di atas 1, 2, 3 ini semuanya make duit asli ya, top up-nya. Harus top up. Nah, ini aku kasih lihat dulu. Nah, 250 ini top up. Udah pasti dapat harusnya. Udah pasti dapat ini. Di sini kita disuruh pilih 5 kartu lagi nih. Nah, kosong garis miring 5, berarti disuruh pilih 5. Ini semua BC ini. Perubahan setiap Kamen Rider-nya di sini BC-nya. Karena nggak punya yang ini, jadi nggak usah lah ya. Karena nggak top up juga. Ini keluar aja langsung. Langsung gas yang BC make free diamond aja. Yang 928 itu.
Ayo, 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 ayo. Oke, kita gaskan yang ini. Ini ada pilihan Kamen Rider-nya ya. Kemungkinan bisa dapatnya gitu. Nah, kalau di ID utama aku dapat yang ini anak. Sama satu lagi ya, ini si Melon. Ini. Aku sih tertarik yang Vice ya. Kamen Rider Vice sama Kuga. Tapi yang Vice jangan yang form terakhir, yang Excel form aja nih yang aku mau. Jadi kita coba yang Vice aja ya. Moga-moga sih dapat. Nah, di sini kita pakai 250. Percobaan pertama. Di ID yang utama aku gacha udah 50 kali lah. Yang 20 kali pertama itu dapat 3 BC yang tadi aku tunjukin itu, yang Melon sama yang satu lagi itu. Oke, kita tos lagi. Baik. Ini bukan ya? Nah, kayak gini nah. Yang pelangi-pelangi gini. Artinya udah pasti dapat bintang 5, nah kan? Bintang 5 satu. Ini Kamen Rider apa? Gua lupa lagi namanya. Baru-baru keluar itu Kamen Rider. Ini Beast ya. Yuk lagi. Tanks Hopper. Ini si Jeruk ini. Kamen Rider double ini. Musuhnya nih ya. Yuk, ini tunggu-tunggu. Ah, Dino. Gua nggak tertarik kalau DNO. Ini sama gacha ulang lagi, buat ID baru gacha ulang lagi. Ini bisa di sini nggak tuh? Ini Rider Black. Satria wajah hitam. Rubah. Dikit. Oke, kita lanjut gacha lagi. Kalau gacha 10 ntar dikasih juga ya nih, free 1 gitu. Isi bintang 4 ya. Pernah sekali dikasih bintang 5. Pernah sekali aja sih aku. Kita gacha lagi. Vice, 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 Vice. Kadang bisa dapat 1 BC-nya, kadang bisa 2, kadang bisa 3, bahkan kadang bisa 4. Kalau beruntung. Aku dapat 4 cuma sekali aja. Sekali aja. Sekali seumur hidup aja nih. Download lagi. Vice, Vice, Vice. Vice, 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 Vice. Ini agak lama downloadnya. Kalau nggak ada musik pun nggak enak ya. Harusnya jangan dimatiin dulu semuanya. Paling dikasih 10% itu musiknya. Kuga lumayan. Oh, nggak dapat. Sialan. Nggak dapat bintang 5 nih. Skip bisa. Kan nggak dapat bintang 5 satu pun. Pengennya yang ini ya. Bintang 5 yang ini. Tapi BC-nya jangan skill pasifnya. Ini skill pasif ini. Nah. Kalau yang kayak gini skill pasif ini. Oke. Mungkin last ya nanti. Ini gacha sekali lagi nih harusnya. 428. Gacha yang terakhir ini. Dapat apa lagi nih? Selagi ada event gini, gacha aja terus ya. Buat ID baru gacha, buat ID baru gacha. Buat ID barunya pun nggak usah susah-susah ya. Kalian di setting, kalian hapus aja data kalian di game itu. Udah bisa gacha ulang lagi nih. Kamen Rider Play. Dapat lagi. Tapi nggak tertarik aku Kamen Rider Blade. Dapat berapa? Satu dong. Blade. Bintang 4, oke. Okay.
juga. Skip aja lah. Orga nih. Musuhnya Vice ya. Ayo, skip, 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 skip. Aduh, dapat 2 biji aja. Kurang beruntung berarti. Kan sopper lagi dong. Ini Kamen Rider apa nih? Hibiki. Ini Evol ya? Iya, Evol. Evol Cobra kalau nggak salah. Dapat bintang 4 lagi. Dan kurang beruntung nih ID-nya. Mungkin aku bakalan gacha lagi. Kita lihat dulu. Ini kita langsung home aja ya. Buka musiknya sedikit lah ya mungkin. Kalau nggak ada musik pun nggak enak. Ntar dulu ya. Optionkan dulu. Nah, musiknya sedikit lah ya. Sekarang aku kasih lihat tadi yang didapat. Oke, ini Rider buka. Ini ada 3 ya. Yang di atas nih Kamen Rider yang kita punya. Yang kedua nih Kamen Rider yang bakalan kita naikkan lagi biar lebih oke lagi. Dan yang ketiga nih Kamen Rider yang bakalan kita beli atau kita dapatkan nanti. Karena kita udah dapat bintang 5 nya, jadi kita bisa pilih secara gratis Kamen Rider yang kita dapatkan tadi. Kayak tadi si Blade sama si Den-O ya. Kalau Den-O kan kalau nggak salah udah dikasih. Yang Blade yang belum dikasih. Jadi ini kita ambil dulu Blade nya Nah, Kamen Rider nya cukup banyak ya. Mana si Blade? Mana si Blade? Blade. Ini kalau ID utama aku dapat yang ini. Sama dapat yang ini, 2. Mana Blade? Mana Blade? Mana Blade? Nah, ini dia. Kita ambil Blade. Kalau di ID utama aku agak nggak kurang beruntung sih mainnya. Ini ada bintang 1 sampai bintang 7, bintang 4 skill biasa, bintang 5 skill BC sama skill ultimate-nya gitu. Bisa dinaikin sampai bintang 7 ya. Ore wa ume to sadakau. Soshite katte miseru. Ambil langsung. Ayo masuk, masuk, masuk. Nah, ini udah masuk, kita backkan langsung. Ini hero-nya yang kita punya atau Kamen Rider yang kita punya ya. Nah, kita punya kan Den-O sama si ini, si Blade. Tadi bisa kita pakai. Pertama-pertama kita dikasih cuma satu slot aja ya. Taruh kasih lihat. Nah, ini satu slot aja. Ini kita okekan aja langsung. Ini kita bisa pakai dia. Nah, kan agak nggak beraturan ya kayak gini. Jadi kita buat jadi beraturan dulu di short ini. Kita pakai aja yang ini. Kalau yang ini Kamen Rider yang lagi kita pakai nanti. Kayak gini nanti ya. Nah, semua Kamen Rider Blade yang paling di atas. Kayak gitu. Kita pakai dia. Nah. Ini kan masih slot pertama nih. Slot pertama kita ganti aja jadinya. Dan slot pertama kalau kita masukin BC, BC-nya bisa kita masukin beberapa slot lagi ya. Nah, kayak gini nah. Ini ada 2 slot lagi, kalau bisa kalian dapatin BC yang sama lagi kayak gini. Kalau dapat BC yang sama lagi kayak gini, jangan kalian gabungkan dulu kartunya. Kalian pakai aja kartunya buat ditambahin di skill slotnya nanti. Kalau ditambahi, kalau kalian gabungin kartunya agak rugi sih. Dulu aku nggak tahu, jadi aku gabungin. Pas itu aku dapat boost stack-nya si Vice sama si
sama siapa itu namanya? Orgat, Orga ya kalau nggak salah. Ini Tree Rider Keep bisa ada skill tambahan lagi ya. 3 Rider melakukan tendangan gitu. Ini dapat BC-nya lagi. Kita pakaikan lagi. Ini aku tunjukin ya cara bukain slotnya ini. Habis tunjukin itu udah selesai lah langsung. Oke, kita keluar lagi. Sekarang kita tes buka slotnya. Nih, di yang kedua ini. Pilihan keduanya nanti. Nah, ini kan kosong nih. Kita tes buka yang si Blade aja ya. Tunggu lagi download lagi nih ya. Oke, ini udah masuk. Mana tampilannya? Nah, ini tampilannya. Untuk skill slotnya ini ya. Yang gini. Yang gambar tangan sama pukul ini. Tangan kaki lah, tangan kaki, bukan tangan pukul. Ini skill slot. Kalau yang ini kotak ini skill cut-nya ya. Slot cut-nya atau gitu mungkin. Nah, kita buka lagi. Ini kurang ya, kurang bahan-bahannya. Bahan-bahannya gampang dapatnya, tinggal kalian main seperti biasa aja bakalan dapat itu. Ini kan udah kebuka, aku tunjukin lagi. Kalau soalnya kebuka bakal kayak mana nanti. Kalau kalian beruntung dapat BC-nya selama terus, lumayan lah itu ya, bisa dipakai sampai berapa skill itu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 skill. Tapi kalau kalian nggak dapat BC skill biasa ya sikit lah skillnya. Di game ini dapat BC banyak-banyak yang paling bagus. Nah, slotnya udah kebuka ini kan. Ini tinggal dimasukkan aja skillnya. Ini kalau kalian ada BC yang lain, kalian bisa masukin BC-nya lagi nih dan bisa masukin 3 lagi BC-nya. Makanya di sini ada 9 slot. Yang di kotak-kotak itu tadi yang ini ya, slot yang ini ya. Kalau yang gambar tangan sama kaki itu ini. Kalau yang gambar kotak-kotak itu yang ini, yang slot yang ini. Ini masih ditutup ini. Nah, masih ditutup ini. Jadi kalau bisa dapat 9 BC, 9 BC di sini cuma. Jadi bisa 3 skill di sini, 3 skill di sini, 3 skill di sini. Oke, sekian dari videonya. Yang udah nonton aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.